Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada hari ini, Korcop Kota Bogor telah melaksanakan kegiatan pelatihan humas dan protokol. Kegiatan yang diinisiasi oleh Komisi Humas dan Media Informasi ini dihadiri oleh para pramuka yang memang sehari-harinya sebagai tim protokol baik di Korcop ataupun Kuaran se-Kota Bogor. Acara yang dibuka oleh Kak Nur Nawali selaku Sekretaris Korcop Kota Bogor ini diisi dengan materi dari narasumber yang berkompeten. Di antaranya ada humas dan keprotokolan oleh Kak Manan, selaku Sekom Humas dan Media Informasi, teknik MC oleh Kak Fanda selaku presenter SCTV, dan salah satu andalan humas dan protokol. Terakhir ditutup dengan materi pengawalan VIP oleh salah satu anggota Paspampres. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Evita Arha dari TV Pramuka melaporkan.